kami sebagai pelayan medis ya, pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Diri, juga ingin berbuat sesuatu kepada Bapak Ibu yang ada di desa, di mana saat ini diberikan mobil bantuan operasional desa. Dan keberadaan mobil ini saya yakin pasti nanti dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tidak hanya tadi hanya kecelakaan ya, mungkin hal-hal kecil, hal-hal yang bersifat mungkin ada keperluan kesehatan darurat, Bapak Ibu bisa untuk menolong mereka. Harapan kami di Rumah Sakit SLG ini, panjenengan-panjenengan sedaya bisa memberikan bantuan awal sehingga nanti pasien untuk selanjutnya bisa tertangani dengan baik. Dengan membaca Alhamdulillahirrohbilalamin, pelatihan bantuan hidup dasar, mobilisasi dan transportasi mobil siaga se-Kabupaten Diri, kami tutup. Terima kasih.